Ini momen ketika hewan buas berburu mangsanya. Halo guys, selamat datang di Mr. Angka. Apa yang akan terjadi jika ular ini menelan mangsa yang lebih besar dari tubuhnya? Tonton sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa terus support Mr. Angka di video-video baru yang akan datang. Terima kasih. Buaya ini berhasil menangkap seekor impala. Di detik-detik terakhir kematian impala itu, tiba-tiba buaya ini berubah pikiran. Dia melepaskan impala yang sudah berada di mulutnya. Tidak ada yang tahu kapan kematian akan menjemput. Seekor ular berhasil melumpuhkan kijang dan berusaha menelannya. Naas, tanduk kijang malah menusuk tubuh ular itu. Seekor musang bisa sangat agresif ketika mereka sangat lapar. Bagaimana seekor ular menemukan tempat persembunyian kodok? Dan ini yang terjadi selanjutnya. Seekor singa jantan tertangkap kamera membunuh singa betina. Menghindari serangan beruang besar, pria ini sampai naik ke atas pohon. Di India, melihat predator berkeliaran di wilayah manusia sudah menjadi hal yang lumrah, dan mereka sering menyerang hewan-hewan ternak warga seperti harimau ini. Memburu hewan ternak seperti sapi jelas sangat mudah bagi harimau. Beruang ini sedang minum, tiba-tiba kerbau Afrika datang mengusirnya.
Jangan kalian kira air yang tenang tidak berbahaya. Lihat apa yang menunggu kawanan zebra ini ketika mereka minum di sungai itu. Kelompok zebra ini nekat menyeberangi sungai yang dihuni buaya-buaya lapar. Seekor beruang mengejar mangsanya sampai ke sungai, dan usahanya tidak sia-sia. Seekor impala bersembunyi di balik batu ketika dikejar kawanan singa, tapi sayangnya singa berhasil menemukan tempat persembunyiannya itu. Seperti ini ketika singa melawan hewan-hewan yang tidak bisa dilihatnya. Mungkin singa itu digigit ular berbisa, guys. Bertemu dengan badak, singa ketakutan sampai naik ke atas pohon. Beruang ini juga sampai ketakutan dan naik ke pohon ketika bertemu dengan bison. Kalau sudah ngamuk, siapa yang berani melawan bison, guys? Babun menyerang anak impala, dan anak impala ini dijadikan cemilannya. Seperti ini ketika cheetah melatih anak-anaknya untuk berburu dan mengalahkan mangsanya. Kawanan kerbau Afrika ini ramai-ramai mendatangi singa yang berusaha melumpuhkan anggota mereka. Nah, itu tadi guys, momen luar biasa hewan buas di alam liar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Terima kasih.